Seorang miliarder Elon Musk dikabarkan akan mencabut pemblokiran terhadap Twitter milik Donald Trump. Ia menyebut keputusan untuk memblokir akun mantan Presiden Amerika Serikat itu dinilai tak tepat. Pasalnya, keputusan itu membuat Donald Trump tak memiliki hak suara di media sosial. Dikutip dari Al Jazeera, menurut Musk, keputusan untuk memblokir tanpa batas akun Donald Trump merupakan kesalahan besar. Pasalnya, hal itu dinilai tak akan berpengaruh terhadap Trump dan justru akan memperkuat posisinya. Lebih lanjut, Musk mengatakan akan segera membatalkan larangan permanen terhadap akun Donald Trump jika dirinya berhasil mengambil alih kepemilikan perusahaan media sosial. Sebelumnya, Dewan Twitter telah sepakat untuk menjual platform media sosial itu ke Musk dengan harga 44 miliar dolar. Namun, keputusan itu masih membutuhkan kesepakatan dari pemegang saham, lantaran diprediksi akan memicu perdebatan seputar kebebasan berbicara di media sosial. Mereka khawatir dengan mengaktifkan kembali akun Donald Trump yang telah ditangguhkan akan membuat kerusuhan lagi setelah peristiwa di US Capitol pada 6 Januari 2021. Postingan Trump dianggap memicu kontroversi dan menyebabkan krisis diplomatik internasional. Namun Donald Trump sempat menyebut enggan untuk kembali ke Twitter meskipun larangan itu dicabut. Sebagai gantinya, ia akan tetap menggunakan platform Truth Social pribadinya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi selanjutnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!